Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga selawat juga salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masih bisa diberi kesehatan oleh Allah. Hari ini kita masih bisa untuk menikmati hidup, untuk berbuat baik. Hari ini saya berada di Tuban, Jawa Timur. Daerah mana Kang Tuban ini, Kang? Rengel. Ini masnya yang ganteng nih, pengusaha kopi, punya enak jus, mantap. Ini saya mau ngecek bambu, bambunya punya Abah. Dulu dapatnya bambunya dari mana, Abah? Dari Pak Supono. Oh, Pak Supono dikasihkan ke jenengan atau? Di tengken masyarakat. Oh gitu, nggih. Yang kita cari asli alami ya, Pak ya. Asli alami itu tidak dikerik, tidak diamplas, tidak dicet, tidak dilim, tidak didempul. Nek bambu petuk menika ruasnya adep-adepan. Menika itu asli alami, kita tidak akan cacat. Nginjing kanton ngetosi notaris saksi kita terus ke bank. Malam hari ini saya diborgol irep kene omah ngendi ngono, men boten mlayu itu. Saya periksanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada senter enggak? Men nek rene nggo HP. Ya, nggo HP oke. Okay. Masalahnya aku ora tahu sedia senter. Lali nyoan. Lalian bari ngecek ngomong terus ketinggalan. Neng HP ra anu neng alat sekalian. Se senter senter di senternya. Ini tak matikan dulu data nih, main rene wong telepon mode pesawat. Oke. Ini kelihatan ini ruas, ini cabang, ini akar. Akar ada di bawahnya ruas, cabang ada di dalamnya. Berarti ini mabuknya ke bawah. Yang ini ruas, ini cabang, ini akar. Akarnya ada di atasnya ruas, berarti ini menghadap ke atas. Bambu petuk itu begini, ruasnya yang penting kok muter. Bo, habis ini kayaknya ya. Tapi kayaknya terima kasih banyak kok habis sendiri. Tak ganti. Memutarkan diri, Kang. Nah, ini Kang Loro, Kang sekalian. Biar pemirsa tahu. Ini ruas, cabang ada di bawahnya ruas, terus di bawahnya cabang ada akar. Ini ruasnya di bawah, ini ruasnya di atas. Ini cabangnya ada di atasnya, ini cabangnya ada di atas, di bawahnya ruas. Ini akarnya ada di bawahnya cabang, ini akarnya ada di atasnya cabang. Bambu petuk seperti ini strukturnya. Tinggal ini buatan alam atau buatan manusia. Kalau ini buatan alam, harus bayaran. Harus singopo. Kita yang megang, yang ngelola, jadi harus bayaran. Gak bayaran, harus santet ke Mbah Yai. Lebok ketip dek kulkas tiga pintu. Nah,
Nek kono opo kene, Kang? Kene, Kang. Kene kok opo? Ya. Slamet nggih bayangi nggih. Kuwi api ing dokumen sik. Jos. Kang, tolong fotone saka kono Kang, iso Kang. Ngene Kang. Ki fotone iki cetit ngene Kang. Ah ngene. Foto ae. Cakep soalnya Kang, manis. Heeh, oke. Lihat sini, Bang. Oke, okay, siap. Oke, okay, Kang. Manis. Cakep, Kang. Okay. Ganteng. Ganteng Sastra Negara ini. Ngerti juragan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok mematikan lampunya? Oh. Rodok cerak, Kang. Gak nyetok ya, Kang. Nah, begitu, Kang. Tolong Kang tambah Kang sih Kang peteng peteng nenggolo jenis Kang cemiti ra kan. Cemiti apa jarum gak sae. Jarum bendol. Ya. Jane rasa ke jarum bendol ndas wis bendol. Sambil rokok ya, Kang. Merokok pakai kodok dalam tempurung harus merokok meskipun buntung. Oke. Masuk. Beh, deg-degan ini apik ya mudah-mudahan. Positif, positifnya hamil berarti. Kan dari ngayel. Dari siwe. Nanti kubur Kang.
garis ya kan. Garis ya. Iku. Iku. Coba sing kene ya kan. Kok sampean harus belajar ya kan. Iku kan. Iku. Iku. Keren ya toh. Kameran, oh, kameran yang ini. Garis, garis. Ki. Oh iya bro. Ki. Asing ini coba. Karung gue sinau ya kan. Karung gue bersama-sama. Monata. Kita tampilnya. Ki, ini kan tidak ada anunya yang durian yang akar ki. Asing ini nanti jalan dulu kang. Iya. Ini nggak ono budu eh. Iya. Iya. Ini soal ini nenakan ketok garis itu. Dibuktek noleh kan? Dan dulu. Aku mau enggak. Hah? Sehingga. Sehingga tahu harus membasah. Oke, okay, baiklah. Baiklah, Ani. Izinkan Bang Haji akan membawakan lagu Begadang. Saya ikut tunggu lek balok, balok tu nak gonku balok kita telo, telo goreng balok. Nah, nengkene kayu. Kayu tu. Tekel anu kang membal kang, pecah engko. Aku, dinkel. saya menjagakannya engko nak seandainya dugaanku meleset, ternyata ini tidak sambungan, tidak palsu, kan gak rusak. Meyakinkan. Perfect. Nek bahasa Inggris perfect, nek bahasa Jawane de apik men. Hah? Ya, tapi anu kuwi kok membalake ora apa-apa. Apa iku kan itu, Kak? Kudu bak anu bataku. Mboten. Oh, Kang, lemet nek rusak Kang, lek gak palsu ternyata ya betul. Aduh, so. Perfect. Very sempurna. Botone neh laporan juragan nih. Cian lo pe. Kita nih ini juga ya tadi. Kendene ono oyote. Ya, botone kan. Hampir sempurna. Tak foto bek sampean sini. Ya, engko lo santeng enteni wong Malang golek sampean bener kan sampean entuk dhuwit. Ya. Kamera apa kelas kupaten? Apa? Ono pak? Apa itu? Kepong mesti, Kak Dati. Masalah aku kalah ganteng harus beliau. Kalah bintik. Kalah bintik. Siapa? Terlilingi kau. Siapa? Ya ini pasti dia cuci pak. Ya mau belajar ya, belajar itu pel. Paul lagi, bukan? Paul, biasa ini tuh. Oke, pemirsa dari Tuban Jawa Timur, kita belum ada rezeki. Tapi tetap semangat.
bahwasanya ketika Allah nanti berkehendak kun, kata Allah, tidak ada yang susah baginya. Salam selalu bersaudara. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Duit sih baru sedulur, lek duit kayak itu ya tetap dari sedulur nih Kang ya. Oke, okay. Saya periksanya. Ini bambunya ceritanya punya siapa Kang? Ceritanya Mbok Crit ngono, Mbok Crita nih Kang. Heeh. Buyut turun ping telu. Oh, buyut turun ping telu berarti sudah 50 tahunan ya Kang? Iya. Ah, kuwi 50 tahun noh. Kurang paham mah cuma turun temurun. Heeh. Ya asale turun dia karena paham. Belum iya Kang. Keluar. Ini berarti bambu ini podo karo aku Kang. Iya persis. Aku ini turun temurun guanteng, nggak turunan. Tapi harus tanjakan muelek nanti nih. Wong ngajak dulu aku sampai nengon tanjakan, harus turun temurun dok. Ngalah gue ya sampean. Alah, aku tunggu anu menahi. Kayak center. Ya. Yeah. Iki ya, Pak. Iki ana. Wah, iki kis gak kulit coba anu Kang tolong cukupno kae Kang. Apa? Nah, iku bambu sing anu uslap mau sing sambungan iki mau. Lek video yang ora ketemu. Ya, ini nek di dalam anu ini kulit kan ngene kan, kulit kan. Iki kulitnya dari sini sampai ke sini gak ono kulitnya mana. Coba perhatikan. Ini ada sedikit kusam-kusam ini dulu bekas di painting, di finishing cat. Ini catnya masih sedikit. Iya. Ini catnya masih sedikit. Ini itu catnya ini di bagian cabang. Lek kesini ini catnya hanya yang bagian serat-seratnya itu. Tinggal ini. Wih, lek dingane ya akan semakin jelas koyok kayu jati nih. Ngono kuwi. Ah kayak kayu jati kan ngono kuwi iki. Dianu ngono kuwi. Wih serat-serat ya, wih gluku ini cete Kang itu masih kelihatan pamirsa itu sisa-sisa catnya masih ada, itu di dalam cat masih ada, itu cete sing ini delemok itu bahasa Indonesianya de wakeh demblok itu. Nah, jadi di petunjuk pelaksanaan kami yang dicari hanya asli alami. Tidak usah pakai yang bahasanya orang itu kuren kodam atau rajak kecil lagi kodim kecil lagi koramil, nggak usah, yang penting pokok asli alami seperti ini. Ini ketika ini tidak disambung seperti ini tadi, ini harus bayaran, tapi ini sambungannya di sini. Nah, ini yang disebut tidak dikerik, ini dikerik, tidak dicet, ini tidak dicet, ini dicet. Jadi ini sudah memasuki unsur dua yang tidak dicari, tidak dikerik, tidak diamplas, tidak dicet, tidak dilem, tidak didempul. Ini tidak dicet tapi dilem dan didempul itu. Tujuannya dilem, didedak dan didempul itu untuk menutupi sambungannya seperti ini. Kalau ini tidak ada sambungan, ini tidak disambung, ini pengecekan pengerikan seperti itu. Ini. Jadi sudah tidak masuk kriteria. Kriterianya asli alami. Di YouTube saya itu setiap pembukaan tadi termasuk dengan Mbah Yai, tak anu Mbah Yai tak sampaikan, tidak dikerik, tidak diampas, tidak dicat, tidak dilem, tidak didempul. Nah, ini saya harus jelaskan nanti jenengan memprediksi wah asli dicacat meneh, gak ono kulite kan gitu ya. Sini, coba Kang nyulung tulung. Ini adalah proses dari bambu karena ini buntu. Oke, dari bambu yang besar lalu dibubut, itik-itik-itik-itik-itik-itik-itik ini dikecilkan, ini diambil dari yang besar cabangnya, diukir, ditatah. Ini rose ros gawean anyar, ini rose gawean, ini cincin dalamnya, yang ini berunjuli gede, ini tidak ada cincin dalamnya, hanya seperti ini, karena dia membuatnya pakai mesin. Setelah dia anu proses pembubutannya selesai, kalau dia tidak ditutupi dengan lapisan cat, dia akan kelihatan serat-serate, maka ditutup pakai cat dan dempul, itu cat dempule. Men menyerupai kulit,
kan seperti itu. Nah ini kulitnya sudah banyak habis dikelupasi, ini kulit-kulitnya ini yang nempel ke pori-porinya itu dalam karena nempel yang ke bolong-bolongan itu. Ini nggak dikerik, kudune alon-alon seperti ini kok akan hilang itu karena di dalamnya kulit seperti itu. Itu dempule di kuku seperti itu. Jadi ini bukan asli alami bambu petok, prosesnya dibubut. Ngerti bubut ya? Itu. Jadi ini kayu mejo, coba perhatikan sini. Ini. Ya, ya. Ini mejo ini kan tadinya kayu utuh. Nggih. Terus untuk dibentuk seperti ini dia dibubut seperti ini. Awalnya dari meja anu kayu yang besar yang sama. Terus dia diukir dibentuk menjadi seperti ini. Lah ini kalau tak ukir kayu ini jadi bambu seperti ini bisa. Ini tinggal tak kecilkan, ini nanti tak ukir ke sini, ini tak ukir ke sini. Maka ini hanya diukir seperti ini ukirannya sama seperti ini gaweane. Lah kayu ini sudah dipelitur, sudah dikasih pewarnaan. Nek gak dia akan ketok serat-serate seperti ini. Itu. Oke pemirsa. Dari Malang ini bambunya. Ini sudah turun temurun dari buyut ke buyut. Jadi sebelum saya lahir, sebelum mahar saya ada, bambu petok sudah banyak bergelimpangan di mana-mana yang mereka tidak tahu keasliannya. Saya hadir untuk memberitahu ke masyarakat yang bagaimana yang palsu dulu. Karena kalau yang asli itu rahasia kami. Kenapa? Karena mereka jauh-jauh ini kalau kita shooting seperti ini, jadi yang nonton kita, YouTube kita, bukan banyak orang-orang yang baik-baik aja, banyak juga orang-orang yang tidak baik. Akan tetapi bedanya ketika saya masuk ke tempat yang benar, tidak saya unggah, saya pilihi komen-komen yang selalu baik-baik terhadap saya. Terus ada nomor-nomor kontak yang seperti saudara saya itu tak kasih, Kang minta nomor rekeningmu, saya dikasih rezeki oleh Allah dari bambu petuk. Hanya tidak saya upload untuk menghindari hal-hal yang negatif terhadap keluarga kami, keluarga yang menerima uang dari bambu petok itu. Mudah-mudahan kawan-kawan sekarang saya kasih tahu penjelasannya, memahami, memaklumi. Kenapa kok yang asli tidak tahu, nggak pernah diunggah, hanya yang palsu-palsu. Yang palsu-palsu tak unggah aja kawan-kawan masih belum mengerti ilmunya. Apalagi asli terus yang tak unggah gitu. Ini asli, lu asli ini kayak apa. Tak kasih tahu yang palsu dulu agar tahu yang aslinya. Terima kasih, salam Nusantara. Sun ya kan? Jangan khawatir untuk pembayaran, saya bayar.